Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel saya, teman-teman, YouTube Fotokopi. Apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya teman-teman, saya masih berada di tempat usaha saya, yaitu usaha fotokopi. Nah, usaha saya ini sudah saya bangun kurang lebih hampir 6 tahun ya teman-teman. Mulai dari nol, mulai dari hanya bermodalan uang jasa dari perusahaan ya teman-teman. Saya mendapatkan uang jasa sekitar 7 jutaan. Dari situlah saya membuka usaha teman-teman. Jadi modal besar atau modal kecil yang kita punya itu bisa kita gunakan untuk membuka usaha. Yang penting kita tahu cara membukanya teman-teman. Setelah itu kita tahu mana yang penting dan mana yang kurang penting harus kita beli. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya di tempat usaha saya ini, saya menerima beberapa macam jasa teman-teman, yaitu penjilitan, pemperinan, memfotokopi, laminating, pembuatan alat, penjualan alat TK, pencetakan foto atau lain sebagainya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin berbelanja di toko saya atau menggunakan jasa saya, mampu saja teman-teman. Insyaallah saya akan memberikan pelayanan terbaik dan insyaallah pula saya akan memberikan hasil yang terbaik. Di hari Sabtu ini teman-teman, saya akan mencoba mengupload video ya teman-teman. Ini adalah video tentang tempat usaha saya. Seperti biasanya, video saya tidak jauh berbeda dari video-video yang lain, karena video saya ini hanya saya ambil untuk tempat usaha saya agar bisa menjadi motivasi bagi diri saya, menyemangati diri saya untuk memajukan usaha saya. Dan siapa tahu video saya berikan ini bisa menjadikan motivasi, inspirasi bagi teman-teman semuanya. Pada waktu-waktu yang lalu ada sahabat saya, sahabat subscribe saya bertanya kepada saya, "Bang, tolong Bang, kenapa tidak membuat video sewaktu pelanggan masih banyak atau ada pelanggan?" Sebenarnya saya ingin membuat video yang masih ada pelanggannya waktu pelanggan sedang berbelanja atau sedang apa atau sedang menggunakan jasa saya. Tetapi karena sesuatu hal, saya hanya membuat video yang berdasarkan ruangan dan tempat usaha saya, dan hanya saya mengambil gambar, yaitu gambar tentang usaha saya dan tentang diri saya saja teman-teman. Jadi makanya saya video yang saya upload tersebut tidak ada pelanggan-pelanggan saya, semuanya pada waktu suasana toko saya sedang tidak ada pelanggan atau sedang sepi ya teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman video singkat yang dapat saya berikan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.